Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini, edisi 31 Oktober 2023. Berita utama, mundur sebelum tempur. Adanya peraturan dari Komisi Pemilihan Umum terkait larangan kepala daerah menjadi ketua tim kampanye membuat Dhani Pomanto memutuskan untuk mundur dari ketua tim pemenangan daerah Ganjar Mahfud. Sebelumnya Dhani Pomanto telah disuruh untuk memilih tetap menjadi wali kota atau tim pemenangan, namun dirinya menyatakan memilih untuk tetap berada pada posisi wali kota sesuai dengan perintah partai. Berita selanjutnya, gol Kenzo amankan 1 poin. PSM Makassar berhasil mengamankan 1 poin setelah berhasil melawan Rans Nusantara FC pada lanjutan Liga 1. Gol Kenzo Nambu di menit-menit akhir berhasil membuat PSM Makassar bertengger di posisi ke-12 klasemen sementara dengan perolehan 22 poin. Berita terakhir, fokus mengawal pemilu dan pilkada 2024. Penjabat Wali Kota Parepare dan Penjabat Bupati Endrekang resmi dilantik hari ini 31 Oktober 2023. Saat ditemui, Akbar Ali dan Haji Baba mengaku akan fokus untuk mengawal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024 mendatang. Demikian headline news hari ini. Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.